Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang deh kepada semua pengikut Setia ETH Group. Sebelum tu saya nak tanya deh, line saya clear ke dah deh? Sebab saya tengok sini sign line tak apa clear. Jika clear, komen clear deh. Okay, kepada yang baru masuk iaitu Mamat Ni Chichong, terima kasih kerana kata setia mengikut ETH Group sebagai kata pilihan nombor satu anda deh. Okay, yang mana masuk ni? Clear ke? Suara saya lain ke semua? Cik Rafi, Cik Mamat semua dah. Okay, tingkatkan view. Okay, sekarang kami pada ETH Kuala Terengganu. Bersiar langsung daripada Kampung Kijal dah. Okay, di area Kijal, Kuamang ni, Kuala Terengganu ni. Kita akan serahkan satu rumah lagi hari ni, iaitu rumah prima dah, package Mikaela dengan keluasan 1,300 kaki dah, dengan harga 190 dah. Okey, yang mana baru masuk, terima kasih kerana saya memilih ETH sebagai pilihan yang kata perintis pakai bina rumah lah. Kata dah untuk bina rumah dan tanah sendiri, kerana kami sudah berpengalaman kata selama 21 tahun dah. Okey, yang mana baru masuk seperti Nur Azra Yunus, Nisha Nasuha, Mahmat Nichon, Muhammad Fidaus, sila kata maintain sebab hari ni kita nak serah rumah di Kijan ni, memang comel. Puas hatilah dah, puas hatinya kata dengan adanya tunjuk langit dah. Okey, pemilihan tuan rumah ni dia ambil dua design dah, tunjuk langit dah. Okey, bantu saya naikkan view lagi dah, bantu saya naikkan view. Selamat petang dah. Okey, selamat petang. Okey, kan ada orang nak kata join live, kita terima dah. Nak join live kita terima, tak ada masalah dah, sebab kita profesional, kita tak ada masalah. Okey, siapa yang nak join live, kita boleh join live dengan kita, tak ada masalah dah. Okey, yang mana baru masuk, saya harap maintain, okey, maintain view, kerana hari ni kita akan serahkan satu rumah di area Kijal, Kemaman, Kuala Terengganu dengan keluasan 131 kaki persegi dah, dengan harga 190k dah. Okey, yang mana baru masuk boleh tak bantu saya naikkan view? Okey, okey, semalam saya dah buatlah di Kampung Tebak, Kuala Terengganu dengan rumah pakej rakyat dah. Sebelum tu, okey, dengan untuk pembinaan rumah dengan kami di ETH Group, anda boleh memilih kata pakej loan LPPSA untuk penjawat awam serta package loan bank bagi pekerja swasta dah. Maknanya kalau bukan bekerja sebagai penjawat awam, anda juga boleh memohon package kata bank lah. Bank biasanya kami akan suggest bank yang mananya panel anda lah. Maknanya kalau bekerja dengan Petronas tu, kalau panel bank dengan CIMB Bank, kita masukkan bank CIMB Bank dah. Biasanya kalau macam ada panel dengan bank rakyat, lagi mudah lah. Biasanya bank rakyat ni dia mudah bantu kata untuk segi pengurusan loan tu lah, memudahkan dan urusan, sebab lagi pun interest dia tu rendah juga dah. Okey, lagi satu kebaikan sekarang ni, saya rasa faedah untuk buat pinjaman bank sekarang ni, ha, kata interest dia tak semakin tinggi seperti dulu dah. Maknanya kata dalam kadar yang biasa terapung dah. Okey. Okey, yang mana masih yang baru masuk, terima kasih kerana setia menonton bersama kami daripada ETH Kuala Terengganu. Harap maintainkan view. Okey, bantu saya naikkan view sekarang, view 30 alhamdulillah dah. Okey, selamat petang. Okey, selamat Haiti kata dah. Selamat berminum petang dah di tengah hari ni dah, di petang dah. Okey, hari ini kami berselangsung daripada Kijal, Kemaman, Terengganu untuk penyerahan rumah dia. Keluasan dia kata 1,300 kaki persegi dengan harga 190k dah. Okey, tuan rumah tengah ada check agreement dia tu. Okey, biasanya package yang kata nak serah rumah ni, kita akan bagi tuan rumah check agreement dia. Tuan rumah akan check spec rumah tu, kata kena ke tak lah, dengan nak kata daripada plan asal, daripada segi pembuatan dia dah. Dan rumah ni saya rasa lebih kurang berapa tahun puan siap rumah ni puan? Berapa bulan siap? Ha. Bulan 7 tahun lepas tak? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 bulan lah. Okey, maknanya rumah ni siap 8 bulan walaupun dalam kata masalah COVID semua tu, alhamdulillah lah. Dia kata tak sampai pada setahun lah peminat, sebab walaupun kata efek COVID dengan keluasan rumah yang besar ni 1,300 ni, alhamdulillah dalam masa 8 bulan tu kita dapat siapkan dah. Okey. Memang rumah ni comel, dua tunjuk langit dah, maknanya ada di situ. Pemilihan design ni lah pemilihan design Mikaela dah. Okey, tuan rumah kita ni memilih design Mikaela dah. Okey, Nur Salina Kartini, cantik betul rumah ni, memang cantik dengan pemilihan color dia. Orang kata color orange je, orange campur koko tak? Faham tak? Ke koko ke apa ni? Okey, tuan rumah pun dia tak tahu, kita dia main pilih kot kali. Okey. Tapi comang, memang nampak macam orang-orang bawah tu dia kokoh terang sikit. Dengan kata tiang seri dia, dia letak dengan kata tiga jenis bentuk lah kata dah. Okey, dengan warna putih di tengah-tengah tu, bika siramik dah. Okey, rumah Prima Mikaela ni dia tak ada tingkat labuh.
Tepuan ni, dekat Labuh ada ke apa? Di sebelah sana ke? Dekat Labuh ada? Duduk sana eh? Ah, sana tak? Ah, dia pattern baru ni, okay. Riordan Pugla. Kalau memulakan kecak, WhatsApp nombor ni. Okay, insyaAllah kami akan hubungi jika ada kata memulakan kecak deh. Okay. Yang mana menonton, bantu saya naikkan view dulu untuk saya masuk ke rumah, dah pusing sekeliling rumah dulu dah. Okey, sambil-sambil kita tunggu view naik, saya nak pusing dulu sekeliling rumah dah. Dan saya akan tunjukkan kata apa comelnya design Mikaela dah. Okay, design Mikaela ni, dia hanya ada kata comel dia ni sebab dia slider tu, dia dah tersusun dah. Maknanya duduk di sebelah kanan dah. Maknanya slider ni memang nampak comel dah. Okey, rumah ni disiapi dengan longkang sebabnya tuan rumah ni merupakan pekerja siapa? LPPSA lah, menggunakan loan LPPSA kata apa. Lembaga pinjaman penjawat awam deh. Maknanya setiap kali loan LPPSA ni kita kena bagi sekali dengan longkang dah. Itu syarat LPPSA lah yang pertama deh. Okey. Di sebelah kiri dia ni sliding door dia, okey, dengan pilihan mozaik ah kata ala-ala batu siramik gitu deh ataupun batu main cokok ni kalau masa kecil dulu ni deh. Ah ni deh comel-comel sangat-sangat deh dengan mozaik yang dia pilih. Okey, jom kita tengok pembuatan dia. Okey, untuk pembuatan rumah biasanya kita tengok pada frame lah. Nak tahu kemah ke buatan rumah tu tengok pada frame. Okey, setakat ni frame ni memang comel deh. Ah, kena tepat, tak ada masalah, kira tak ada belok, tak ada apa, memang frame ni comel. Dan satu lagi nak tengok kata sebelum kita tengok dalaman rumah ataupun pembinaan kata body rumah, kita tengok pula pada pembinaan longkang deh. Okey, kalau pembinaan longkang sengit, confirm rumah tak jadi sengit. Tapi ni memang comel deh. Pembinaan longkang dia memang comel. Tak ada sengit, tak ada kata gigi ke, tak ada kata apa bekas kena katak ke, tak ada deh. Okey, memang puas hati deh. Okey. Okey, design dia ni kata bahagian dapur dia. Okey. Ini keluasan dengan rumah 1,300 kaki memang comel. Memang besar kata. Bila duduk atas tanah dengan gah lah. Dengan pagar kita bagi pagar sedili ni dah. Pagar ni memang telah termasuk sekali dengan harga pakej rumah dah. Okay. Ha, ni bahagian belakang. Okay. Kebahagian keunikan design rumah Mikaela ni bahagian belakang dia ni. Sebabnya dia direct dah. Terus maknanya cermin dapur. Terus ada sini ada cermin yang kata tandas. Dan cermin tandas dah beli. Maknanya dia susung lah belakang tu dah. Maknanya tak nampak serabut lah dah. Okey, yang mana baru masuk, terima kasih seperti Ngah Dana, Amir Ahmad, Muhammad Daud, Muhammad Afiq, Rahmat Seni, Nelayan Laut Dalam. Orang anak nama ni. Okey, Suhaidi Azhar, Adam Daniel, Rasulullah Malik Lan. Terima kasih kerana menonton. Okey, yang mana ada kata grup-grup tu minta bantu saya share dah. Naikkan view saya lagi petang ni, tengah hari ni. Kita sanggup ni buat live untuk anda dah. Okey. Okey, ni bahagian belakang rumah. Okey, memang agak comel. Dia tersusun rapi molek dari rumah ni. Memang agak terbaik kata dah. Dengan kata manhole tu di situ pun ada. Septic tank dia pun ada. Okey, ni design belakang rumah dah. Okey, ni design belakang rumah dah. Okey. Aroma kopi kena dengan mozaik rumah comel. Itulah kelebihan. Ya betul, Cik Aroma Kopi. Lama dah ni tak kata berinteraksi dari mata ke mata memandang dengan Cik Aroma Kopi kita dah. Okey. Okey. Sekarang kita terus pergi ke kata bahagian sisi kanan rumah deh. Okey. Ni Bukit Telaga ni. Ni orang panggil kata manhole lah. Deh. Nama kena ingat ke Telaga deh. Okey. Ah, maknanya penyusunan kata dari segi septic hole lah, kata pusat tapi tempat kubahan najis tu kata teratur lah deh. Tak ada masalah deh. Okey. Ni bahagian sisi kanan rumah. Okey, ni saya rasa bila kita masuk nanti, saya rasa ni bilik yang kedua deh. Ha, ni cermin bilik yang kedua. Yang ni semestinya master bedroom lah deh. Sebabnya ada kata tingkap tu deh. Maknanya itu dapat tandas dia tu. Okey. Memang comel dengan color pemilihan koko muda dan di bawah disambungkan koko terang. Bukan skirting ni. Tapi tuan rumah ambil macam cak deh. Dia buat tengah-tengah tu sebagai jalur deh. Nama kau ingat ke pasal skirting tu. Bukan skirting rumah dah. Okay. Rumah Mikaela ni, dia bukan jenis yang kata macam tingkat Labuh tu nampak ke depan dah. Maknanya dia terus macam tepi ni kita macam panggil tingkat panjang dah. Okay. Terima kasih 98 mata memandang. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya di waktu petang ni pukul 3 ni dah. Terima kasih. Okay. Lepas tu daripada segi satu lagi kata celoreh air tu pun comel. Kata kedudukan celoreh air tu memang dia duduk dia betul-betul kata center dia dah. Dengan kata slab dia atas pun comel. Okey, biasanya kita tengok habis dah. Aroma kopi sibuk sikit tuan tu kurang ke udara. Tak apa tak apa Cik Aroma, selamat bekerja. Yalah biasalah. Sekarang ni pun kata banyak dah ekonomi dah buka, kata sektor pekerjaan pun dah banyak buka. Jadi mestilah kata kita kena buat tugas hakiki kita juga lah. Okey, sekarang saya akan masuk ke dalam rumah dah. Terima kasih alhamdulillah dengan view 99 98 dah. Terima kasih bantu saya petang ni. Okey,
Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Okey, nanti saya rasa mungkin tuan rumah ni akan letak awning lah kot kat sini untuk posture dia sebab dia panah tu nyaknya kau mozek dah. Saya rasa mungkin so dia akan buat kata awning lah tu dah. Okey, alhamdulillah saya tempat view. Okey, kita akan masuk ni memang kata pintu dia utama. Okey, dengan pemilihan mozek dia color yang kata ala-ala air sungai dah. Ha, maknanya mozek dia ni comel lah dia pilihan color koko. Okey. Assalamualaikum. Okey. Ha, disambut oleh kata tuan rumah ha, ada dah ni. Okey, pintu yang kita bagi memang comel eh dengan color yang dipilih eh, maknanya pintu dia termasuk sekali dengan kata package lah eh. Maknanya puas hati. Okey. Yang tu ada orang kata skirting dia tu lah lebih panggil macam pintu gerbang eh. Ha, pintu gerbang ni maknanya pintu gerbang ni kita bagi sekali kan. Tambahan ni maknanya penambahan yang ni saja ni tau. Jadi ni tambah lah tak? Maknanya tuan rumah membuat penambahan nanti takut nanti ada customer tanyalah macam oh ni ada ada sekali ke dia pintu gerban ni. Pintu gerban ni dia kena guna penambahan dah. Sebab tu lah biasanya dia kita akan bagi yang basic saja sebab ni dia macam lebih nak masuk ke dalam lah. Dua kan. Sebab minta minta tambah ke bentuk tu lah tak? Biasanya kita bagi yang basic saja. Okey. Seterusnya ni kata ruangan family. Okay, saya pergi ke ruangan family dulu. Okay, ni ruangan family. Tuan rumah memilih color, orang kata color hijau lah. Okay. Okay, ni kata ceiling ceiling kapur dia dengan dua tingkat lah. Ceiling kapur dua tingkat ni dah termasuk dalam package lah. Dah termasuk dalam package. Orang kata ni lampu semua lah. Okay, ini ruangan guest area lah. Ruangan tetamu dah. Okay. Ruangan tetamu ni dihadirkan dengan tingkat panjang lah. Sebanyak dua tingkat lah kita bagi. Maknanya ruang pengudaraan tu dah kata tersusun lah sebab ada sign indoor, ada ruangan tingkat dah. Ruangan tingkat dah. Okay. Sekarang kita pergi ke ruangan keluarga. Ini ruangan keluarga dah. Okay. Ruangan keluarga ni saya rasa lebih kurang 20 kaki rasanya. 20 kaki. Okay. Ruangan keluarga memang comel besar luar dah. Okay. Sekarang kita pergi ke bilik yang yang pertama, okey. Ni bilik yang pertama tuan rumah memilih color warna kuning dah. Kuning campur dengan kata interior mozaik dia kata bentuk yang macam ala-ala kata yang terbaru lah design mozaik dia dah. Okey. Dan kata bilik ni tak ada guna tingkat labuh, dia guna tingkat panjang dah. Maknanya tuan rumah memilih konsep tingkat panjang sebab rumah ni dia banyak kata renovation juga lah. Ni yang dia banyak penambahan lah renovation lah. Maknanya tuan rumah tak lari sikit pada plan rumah asal Mikaelah dah. Dia buat ikut design dia sendiri sikit dah. Sebab tu dia memilih tingkat panjang dah. Berbentuk dua. Dan di tengah dia kata buat kata konsep tingkat ni mudah untuk kata pengudaraan dia dah. Okey, yang kita tunggukan pintu tandas dia. Okey, ni memang kita bagi sekali. Okey, kita tengok dalam tandas dia. Okey, dengan pemilihan mozaik. Oh, comel. Okey, tengok di bawah tu. Kata mozaik dia tu adalah kalau kita pergi pusat terapi. Okey, tempat fisio tu memang comel eh. Maknanya nampak macam batu tidur lah eh. Sebab terkata rumah kita ni, kita kena pandai bilik mozaik. Kata baru kita nampak comel dalam rumah dia. Sebab tu kita kena kadang-kadang, kita kena cari-cari lah ni. Masa rasa mudah dah untuk belajar interior design ni. Sebab dalam Facebook pun ada orang share. Okey, dalam Google pun boleh type eh. Macam mana kita nak yakin rumah dia. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke bilik yang kedua. Okey. Bilik yang kedua. Okey, bilik yang kedua pun sama. Tuan rumah memilih kata color yang berwarna kuning. Okey, memang kata agak puas hati besar. Besar bilik ni saya rasa lebih kurang sebelah kaki dah. Sebelah kali sebelah dah. Okey, bilik ni saya kata keluasan dia dah 11 kali 11 kaki. Okey, memang comel dah. Puas hati dah kata rumah dah. Okey, yang ni yang kata bilik air di tengah ni, yang ni tuan rumah buat bilik sembahyang kan? Maknanya ada bilik solat di rumah ni dah. Maknanya orang kata dengan keluasan 1,300 kaki tu, sempat lagi lah kalau tuan puan dan puan puan nak tambah kata ruang untuk buat ruangan solat dah. Sekarang ni kata mana-mana rumah yang kata prima ni berbentuk rumah banglo ataupun semidi ni memang kita perlukan ruangan lah kata untuk solat apa semua dah. Memudahkan kata tetamu bertandar di rumah kita dah. Okey, sekarang kita pergi ke ruangan bilik yang ketiga. Bilik ni saya rasa panjangnya lebih kurang 12 kaki dah. Okey, 12 kaki. Okey, maknanya konsep dia biasalah dengan tingkat kata tingkat biasa tingkat panjang ni. Okey, dia rumah memilih dua
dua kata, saya rasa tengok rumah ni memang dia ambil ruang-ruang besar sebab dia nak kata pengudaraan tu lah. Pengudaraan tu memang supaya kata rapi lah, dia tak ada masalah macam sebab di Kemamang ni memang dia panas sangat dah. Bila kita buat live pun memang panas lah. Rasalah bahang dia dah. Okay, sekarang ruangan yang ditunggu adalah ruangan dapur. Okay, ruangan dapur ni memang comel. Kalau kita tengok daripada sini memang nampak ha gah lah. Maknanya bila kita masuk daripada pintu depan ni, pintu utama ni, terus kita dapat ruangan dapur memang agak comel dah. Ha. Masuk dengan kata pintu gerbang dia ni yang dia buat penambahan, itu buat penambahan. Dan saya rasa pintu gerbang penambahan pun agak besar sikit dia ruangan dia ni daripada rumah asal dia ni. Kan tambah berapa puan? Tambah berapa kaki? Bucu dia tambah berapa kaki tambah? 5 kaki. 4-5. Maknanya tahu rumah menambah lebih kurang 5 kaki lagi sebab memang nampak besar ruangan dia tu dah. Puas hatilah dah. Okey. Ambil dapur dia memang comel dah dengan kata design mozaik dia yang comel. Okey, color dia. Okey, memang rumah ni saya masuk saya nampak macam ala-ala, saya kata memang dia lebih kepada tradisional lah. Maknanya bentuk batu, mozaik adalah batu. Okey. Nanti kita tengok dah. Di situ ada ruangan kata ha. Nanti kita tengok apa ruangan di situ tuan rumah buat dah. Memang comel ni. Okey, ruangan dapur saya baca di sini lebih kurang 13 kaki dah. 13 kali 13 dah. Okey, dengan kata tabletop dia tersusut tersorot di tepi situ. Okey, maknanya di sini masih ada ruang untuk kita letak peti ke, untuk kita letak kata mesin basuh ke apa dia. Mungkin saya rasa ruangan mesin basuh ada di sini kot, mesin basuh. Sini dan bilik ni. Jadi saya kata ruangan apakah ini nanti kita tengok sekejap lagi dah. Okey, memang comel, puas hati saya tengok rumah ni dah. Okey. Di dapur juga kita bagi kata sekali dengan ruangan kata siling kapur yang dua tingkat dah. Mana siling kapur dua tingkat dah. Terima kasih 125 mata memandang. Terima kasih memang tak rugi. Kalau awak tak tengok memang rugilah. Yang mana masih menonton memang tak rugi dah. Rumah ni memang comel. Okey, tabletop dia comel juga dah. Puas hatilah. Maknanya kata dan rumah ni memang banyak buat penambahan lah. Okey, sampai ke kata mozaik ke atas dah tempat tabletop dia dah. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke ruangan tandas di dapur. Okey. Oh, ni belum nampak. Okey. Sebenarnya ruang rumah ni lengkapi dengan 4 bilik. Tapi tuan rumah ni memilih di ruang bilik keempat ni dia tak nak buat jadi bilik. Jadi dia tukar kepada bilik air. Okey, ini bilik air yang pertama ya tak? Ini untuk bilik air kan? Yang kedua. Itu mesin basuh. Haa, ni mesin basuh. Ni ruangan mesin basuh. Kata memang besar. Comel dah. Maknanya satu khas ni untuk mesin basuh. Okey, kira boleh letak mesin basuh. Lepas tu kadang-kadang kalau kita nak goyang-goyang kasut pun boleh kat dalam ni. Kira tak ada dah melibatkan ruangan luar dan belakang dah. Okey. Okey, ini yang kata tandas dah. Ruangan tandas. Okey. Yang ni. Oh ni. Okey, ni ruangan tandas saja dah. Tengok buat untuk ruangan tandas saja. Maknanya kata di dapur ni lengkapi ruangan tandas juga. Maknanya memang kalau bermusafir ni memang sesuai sangatlah kata dah. Nak mari tupai tidur sini ni molek lah. Pun tak nak beranak kata nak bewah nanti pun tak kalut lah dah. Okey, dan orang juga memilih untuk macam dia tak asingkan sekali. Maknanya untuk ruangan mandi, shower bathroom tu dia asing dengan kata toilet dah. Dan kata macam saya kata tadi, dia punya pemilihan kata mozaik memang comel dah, ala-ala batu dia, batu reflexology tu. Kalau kita pergi ke klinik dia macam kan reflexology dia pijak-pijak atas batu tu kan, memang beginilah comel dah. Okey. Ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan sila tinggalkan sebelum saya tamatkan live saya pada petang ni. Okey. Sebelum saya tamatkan boleh kata tinggalkan soalan. Okey. Okey, sebelum suka untuk saya berkongsi di sini. Kami di ATH Group sekarang ni yang kata kita juga banyak menawarkan pakej rumah rakyat dah dengan keluasan 100 kaki persegi dah. Okey, dengan harga kata 100K dah. Maknanya yang mana-mana berminat dengan design tu bolehlah kata rujuk kata pegawai-pegawai pemasaran kami yang join live bersama anda ni, seperti yang saya tengok sini Wani, Muhammad Akmal Syamil semua dah. Okey. Sebelum tu kami daripada ATH Kuala Terengganu jemputlah datang ke office dah. Maknanya office kami berada di kata berhadapan dengan stesen bas Kuala Terengganu, iaitu bangunan Paya Keladi. Okey, berhadapan kata atas pada KFC lah dah. Maknanya batas pada KFC dekat berdekatan dengan Bank Rakyat Kuala Terengganu berhadapan dengan stesen bas dah. Okey, kami juga sekarang berada di Kota Baru juga, di HQ iaitu Kota Baru. Di bangunan Sapura, okey. Bagi orang Kota Baru, kata Kelate, yang mana berminat boleh kata berkunjung di office kami di Kota Baru dah.
Okey, jika tak ada soalan, saya rasa sampai di sini sajalah saya pada petang ni. Okey, terima kasih kerana setiap menonton bersama kami di HTH Kuala Terengganu. Okey, hari ini saya rasa puas hatilah saya tunjuk dengan design rumah kelulusan 1,300 kaki persegi dengan kata dapat 3 bilik, dengan dapat berapa bilik? 5 bilik air, dengan kata ruangan dapur yang agak besar sebabnya tuan rumah ni banyak buat penambahan sikit lah. Okey, memang puas hati dan comel dengan kata pemilihan colour dia. Okey, terima kasih kerana setia menonton bersama kami. Jaga diri, kata jaga keluarga, jaga kesihatan diri. Okey, moga wabak COVID kata cepatlah hilang di bumi Malaysia dan sama-sama kita menunggu kata waktu untuk divaksin dah. Jangan takut dah, vaksin tak ada masalah gambar dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton bersama kami daripada Tim Kuala Terengganu.